Ada 5 alasan yang saya temukan bagian mana yang berpotensi dan berbahaya untuk BAPS. Oke ya. Yang satu adalah human sacrifice yang barusan saya jelaskan. Yang kedua adalah melanggar aturan terapi. Saya 12 tahun di dunia terapi dan kurang lebih saya tahu, bukan kurang lebih, karena memang keseharian saya adalah seorang terapis gitu ya. Pertama adalah terapi itu harus bersifat spesifik bukan global. Sebelum melakukan terapi, maka ada prosedur pre-interview dan interview untuk mencari dan memahami gejala awal dan kemudian ditindaklanjuti dengan mencari akar masalah. Setelah ketemu akar masalahnya, kemudian dilakukan terapi sesuai dengan titik atau akar masalah tersebut. Gitu ya. Jadi masalah itu harus bersifat spesifik. Nggak mungkin dan nggak bisa 32 titik itu langsung diberesin dan ngeberesin segala sesuatu yang bukan akar masalah. Ini sama seperti analogi obat kemoterapi. Kemoterapi yang kita tahu nih adalah yang sel-sel yang bagus juga jadi ikutan rusak gitu. Teman-teman pasti ngerti lah ya kemoterapi kayak gimana. Jadi nggak seperti itu cara melakukan terapi. Jadi harus ada prosedur yang amat sangat spesifik. Nah kemudian melanggar aturan terapi yang kedua adalah klien perlu dibangun kesadarannya di dalam pikiran yang benar-benar disadari. Maksudnya apa? Memori dan emosi itu adalah bagian dari pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu harus naik terlebih dahulu untuk nyampe di pikiran sadar, baru kemudian dilakukan proses terapeutik. Jadi, apabila ada sebuah masalah yang dipendam di bawah sana, di pikiran bawah sadar sana, agak sulit sekali untuk bisa dibereskan. Kalaupun bisa dibereskan, tanpa membangun kesadaran daripada klien itu sendiri, maka yang terjadi adalah ada yang namanya false memory. Itu salah satu yang ada kemungkinan terjadi, gitu ya. Atau klien malah nggak dapat pembelajaran penting yang dia harus pelajari sesuai dengan pemahaman dan kedewasaan plus juga kebijaksanaan dia yang seharusnya dia miliki. Jadi teman-teman, ini yang dilanggar aturannya. Di dalam bahasa teknis, ada memori dan emosi yang berada di kondisi theta ataupun delta, itu harus dinaikkan dulu dan dikenali di alpha maupun beta. Bagi yang belajar hipnosis, pasti ngerti apa yang saya omongin, gitu ya. Kalau misalkan dia tidak naik di alpha maupun di beta, maka yang terjadi adalah tidak bisa diberesin. Dia malah ngendap atau makan semakin kencang berada di titik alpha, berada di titik theta ataupun delta. Nah, hal ini justru yang akan mengganggu kinerja keseharian si klien. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Melanggar aturan terapi yang ketiga adalah konteks dari akar masalah sangat beragam. Tidak mungkin diselesaikan hanya dari satu teknik tertentu saja, dalam hal ini hanya bars doang. Itu nggak mungkin bisa. Bisa jadi, akar masalahnya adalah karena pola pikir, energi, dan ini yang terlalu banyak jenis dan istilahnya. Kemudian ada yang namanya emosi terpendam, ada yang namanya kesalahan submodality, ada yang namanya bioelektrik tubuh dan pikiran, ada yang namanya sistem meridian tubuh, ada yang namanya memori otot, citra diri, dan lain sebagainya. Jadi konteks akar masalahnya harus ditentukan terlebih dahulu. Misalnya contoh, kita berbicara tentang citra diri. Citra diri bagaimanapun tidak akan bisa dilakukan pemberesan melalui bars. Karena citra diri adalah pemahaman tentang diri mereka sendiri. Jadi bars tidak akan membantu banyak dalam hal ini. Oke ya, jadi semua ini kayak misalkan submodality yang salah, ya submodality-nya yang mesti diberesin. Emosi terpendam pakai bars masih bisa diberesin. Salah pola pikir pakai bars tidak bisa diberesin. Gitu. Oke ya, jadi dari sini teman-teman sudah bisa memahami bars itu adanya di konteks mana aja. Yang ketiga adalah potensi penyimpangannya atau potensi berbahayanya berada ketika kita melakukan pull energy. Di pull energy itu, kita kan ada di kedua tangan kita, telapak tangan gitu lah ya, kemudian ada di telapak kaki, dan seterusnya. Ini dimulai, pull energy itu pasti dimulai sebelum melakukan 32 titik. Pasti dilakukan itu. Nah, pernahkah teman-teman bertanya energi apa yang sebenarnya dipanggil? Analoginya sederhana gitu ya. Ketika dokter bisa memberikan diagnosa, maka diberikan obat yang sesuai dengan diagnosa.
Bentuknya bisa obat, bisa vitamin, mineral tertentu. Segala obat, vitamin, dan mineral ada namanya. Nah, ketika sebuah energi yang tidak bisa diidentifikasi, tidak bisa kita ketahui, dan hanya dipercaya sebagai energi yang baik yang disesuaikan dengan tubuh, kan caranya begitu tuh. Energi yang ditarik adalah energi yang disesuaikan dengan tubuh, yang tubuh perlukan, ceritanya gitu. Maka energi yang Anda panggil berpotensi banget disusupi. Kenapa? Energinya orang kita nggak tahu kok energi apa yang dipanggil. Namanya nggak ada. Gitu ya. Karena namanya nggak ada, ya namanya energi apapun yang muncul. Dan Anda dan teman-teman di sini nggak bisa kalau cuma nyebut bahwa, oh energi yang dibutuhkan tubuh. Nggak bisa begitu. Tubuh memang punya kecerdasannya sendiri, tetapi pada saat kita memanggil sebuah energi, teman-teman harus tahu energi apa yang sebenarnya dipanggil. Bagaimana kalau energi yang dipanggil adalah energi setan? Bagaimana kalau energi yang dipanggil adalah energi tentang kutuk? Bagaimana kalau energi yang dipanggil adalah energi yang berketerbalikan daripada apa yang kita mau? Itu amat sangat bisa terjadi. Jadi teman-teman ketika namanya pull energy, itu harus tahu energi apa yang sebenarnya dipanggil. Apalagi ini energi yang dimasukkan atau dialirkan ke dalam tubuh kita. Meskipun ngalirnya adalah dari kaki tembus ke atas kepala gitu lah ya, dari atas kepala tembus ke bawah kaki, kita hanya penyalur energinya, tetapi ingat pipa itu bisa salah. Kalau Anda menyalurkan energi dan energinya ternyata tidak sesuai, Anda pun pasti ikutan kotor jadinya. Ini kalau kita berbicara tentang energi. Nah, bagaimana dengan energi? Dengan semua prinsipnya, ya, dengan semua contoh yang tadi saya bicarakan, ya prinsipnya sama aja. Jika sebuah energi bisa disebut namanya, bukan cuma dipanggil untuk hadir, apalagi dimasukkan ke dalam tubuh, maka kita bisa mengenali, identifikasi, dan memilih apakah energi itu baik untuk kita atau tidak. Jadi teman-teman sebelum pull energi, teman-teman harus tahu dulu energi apa yang sebenar-benarnya dipanggil. Energi apa yang sebenar-benarnya mau disalurkan atau kita menyalurkan ke dalam tubuh kita atau melewati tubuh kita. Teman-teman harus tahu terlebih dahulu. Nah kemudian, ini yang teman-teman perlu pahami. Di dalam bahasa Inggris dan juga ilmu tentang dunia energi yang sifatnya spiritual, energi juga bisa dikategorikan sebagai spirit atau roh. Atau juga bahan dasar motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu dan atau menikmati hal-hal tertentu. Contohnya begini. Energi yang bisa kita sebutkan adalah dan kita bisa identifikasikan dengan sangat mudah misalkan adalah energi tentang semangat. Gitu ya. Oh, ini adalah energi berkelimpahan. Gitu. Oh, energinya adalah karismatik sekali dan seterusnya. Itu bisa kita sebut dan kita bisa identifikasi dengan amat sangat mudah. Kenapa? Kita udah familiar gitu lah ya. Salah satu bentuk energi juga adalah emosi. Emosinya bisa emosi yang asik, bisa juga yang tidak asik. Di sini saya kasih contoh emosi yang tidak asik gitu ya, misalkan sedih, marah, jengkel, kecewa dan seterusnya. Waktu kita bilang pull energy, bisa jadi loh marah sedih ini juga jadi ikutan. Amat sangat bisa terjadi. Dan kita sebagai penyalurnya gitu lah ya. Kenapa? Karena di akses tidak berbicara bahwa kita adalah penambung energi. Kita adalah berbicara tentang penyalurnya. Kalau di akses kan dikasih taunya begitu. Nah, andai kata kita penyalurnya deh, tapi yang kita salurkan adalah energi sedih dan marah. Ada apa dengan itu? Bagaimana kalau itu yang terjadi? Kebanyakan orang akses, oh nggak mungkin, tubuh kita kan sangat cerdas. Jangan salah, ini hanya sekedar pull energy. Pada saat energi itu tidak ada identifikasi, tidak ada namanya, Anda lagi melanggar sebuah prinsip terapi. Apalagi kita bermain dengan dunia energi yang nggak kelihatan. Jarang banget ada orang yang bisa mengidentifikasikan energi apa yang sedang dimunculkan ketika kita pull energi. Jarang banget. Tapi kalau misalkan dari teman-teman ada yang peka dengan energi apa yang pada saat ditarik oleh seseorang, dimasukkan ke dalam tubuh atau disalurkan ke dalam tubuhnya gitu lah ya. Kalau ada orang yang peka, yuk kontak. Yuk ngomong. Kalau energi itu baik, ngomong baik. Kalau energi itu ternyata disusupi atau energi itu tidak baik, ngomong terus terang di kelas. Gitu ya, atau pada saat lagi swap.
Kemudian, mari kita belajar sedikit gitu ya. Ketika sebuah energi tidak bisa diidentifikasi, tidak bisa diketahui, dan hanya dipercaya sebagai energi yang baik, yang hanya sesuai dengan tubuh, maka energi yang Anda panggil berpotensi disusupi. Saya nggak ngerti nih energinya nih, yang saya panggil adalah sesuai dengan pengajaran pengajar-pengajarnya Bars gitu lah ya. Yang dilakukan adalah udah tarik aja, pull energi, tarik energinya gitu. Tapi energi apa yang ditarik nggak pernah tahu. Jadi teman-teman tolong pikirkan, energi apa sih yang dipanggil di kelas-kelas pengajaran akses Bars itu? Silahkan pikirkan baik-baik. Dan kalau boleh saya gambarkan, Bars itu kan punya energinya sendiri. Bars itu munculnya dari mana sih? Dari Novian dan Rasputin. Novian dan Rasputin energinya apa? Munculnya dari mana? Dari si Satan. Dan kalau misalkan full energy ternyata kita narik energi dari si Satan, apa yang akan terjadi sama teman? Pikirkan itu baik-baik. Gitu ya. Energi tidak bisa sembarangan hanya dipull begitu aja dan kemudian terjadi. Bahkan di dalam dunia energi, secara fisika pun semua energi ada namanya. Gak bisa energi gak ada namanya, harus ada namanya. Supaya apa? Identifikasinya sangat jelas. Oke ya, jadi teman-teman di sini bisa belajar untuk dewasa, memahami gimana caranya pull energi.